Menjadi seorang orang tua yang baru memiliki seorang anak memang sepertinya sangat menyenangkan. Apapun yang dilakukan demi kebaikan sang anak, hal seperti ini pun terjadi pada seorang mantan penyanyi cilik Chiquita Meidy. Dirinya yang baru dianugerahi seorang baby boy pada 25 Maret lalu, anak semata wayang yang diberi nama Javier Raisya Aditya ini, rupanya sudah dibiasakan melakukan perawatan-perawatan khusus seperti spa bayi yang terdiri dari kegiatan berenang dan pijat bayi. Kali ini tim Insert berkesempatan untuk mengintip kegiatan mereka nih. Mau lihat bagaimana keseruannya? Yuk, simak. Hai pemirsa Insert, aku Chiquita dan Baby Javier. Hai, senang sekali loh. Aku mau mengajak pemirsa semua untuk ikut kegiatan kita nih. Mau nemenin Baby Jeff berenang. Nah, penasaran kan gimana sih Jeff kalau lagi berenang? Dia takut air apa berani sama air ya? Ayo yuk kita ikutin kegiatan Jeff hari ini. Ada 30 menit nih Baby Jeff berenang. Nah, sekarang mau langsung treatment yaitu massage untuk peregangan ototnya. Dia capek kan ya habis berenang, dan ini aku lagi pingin banget biasain dia untuk pijat. Biasanya kalau pijat itu sebulan berapa kali sih, Mbak? Minimal 2 kali, maksimal 3 kali sebulan. Iya, minimal 2 kali. Jadi memang aku dibiasakan juga di keluarga untuk treatment massage ini supaya apa, peredaran darahnya lancar. Terus dia juga lebih cepat cerdas ya. Kecerdasannya juga makin menambah ya. Pemirsa, aku udah selesai nih sama Baby Jeff ya. Tadi kita ngapain aja, Nak? Kita berenang, terus kita pijat, dan sekarang aku udah haus nih, guys. Jadi aku mau minum dulu. Makasih ya udah nemenin aku sama Mommy ikut kegiatan aku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.